Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Insan di channel Video Gurumu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab requestan dari teman-teman tentang cara port forwarding. Di sini sudah saya siapkan router D-Link model DIR612. Nah, router ini yang nantinya akan saya gunakan sebagai port forwarding. Kalian bisa menggunakan router apa saja atau bisa menyamakan dengan router yang saya pakai ini, yaitu serinya DIR612. Nah, untuk IP address defaultnya yaitu 192.168.0.1 dengan username admin dan password 0. Jadi tidak menggunakan password. Dengan port forwarding ini, kita bisa mengakses komputer kita dari jarak jauh dengan bantuan port. Jadi dari port, kita bisa membuka akses ke komputer kita walaupun kita menggunakan LAN. Nah, nanti akan saya contohkan. Nah, saya akan beritahu contoh dari port forwarding. Di sini saya mempunyai Fancy Viewer. Dan di sini ada daftar dari port yang sudah saya buka untuk meremote sebuah komputer. Jadi ini adalah komputer yang sudah saya buka portnya. Nah, ini menggunakan port forwarding. Nah, ini komputer server. Wifi sebagai internet saja. Nah, nanti akan saya contohkan cara membuka port dari Fancy Viewer, terutama di Fancy Server yang ada di komputer sana. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara port forwardingnya. Oke, di sini saya akan membuka dari itunya web browsernya, tapi saya akan perlihatkan dulu IP-nya. Nah, IP address-nya ada di sini. IP address-nya 192.168.0.1. Oke, kita buka web browser dari browser kesayangan Anda. Kita ketikkan IP-nya 192.168.0.1. Kita enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam interface-nya. Ya, kita gunakan password 0, jadi admin dan passwordnya 0. Kita login. Nah, IP address yang akan kita pakai yaitu yang ini, yang 1-nya. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk akses dari internet jarak jauh. Jadi kita bisa mengontrol komputer ini dari mana saja, ataupun HP ini portnya bisa kita forward juga. Ya. Nah, untuk cara remote HP Android dari komputer nanti akan saya jelaskan seperti ini. Berikutnya kita pilih apa yang mau di forward. Misalnya di sini saya menggunakan VNC. Kita option. Nah, di sini kita cari portnya. Misalnya portnya 5900, ini adalah portnya. Nah, port ini yang akan kita pakai untuk meremote dari jarak jauh. Nah, nanti kita gabungkan ini beserta ini. Jadi, IP.2 dan port. Oke, saya akan jelaskan di sini cara forwardnya. Pertama, kita buka advance. Kita menuju ke virtual server. Nah, virtual server ini kita klik. Nah, di sini sudah ada VNC yang sudah saya gunakan. Tapi di sini saya akan jelaskan lagi cara menambahkan IP-nya atau port forwarding-nya. Pertama, kita cari tahu dulu IP dari komputer ini.
Nah, untuk mengetahui IP dari komputer ini, kita gunakan saja command prompt. Kita klik run, cmd, buka command prompt, dan kita ketikkan ipconfig all. Ipconfig all. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah IP address. Nih, IP address-nya yang ini. Carinya IPv4. Ini adalah IP yang saya pakai pada komputer ini. Untuk gateway-nya 192.168.0.1. Jadi, yang perlu kita gunakan yaitu 192.168.0.200 untuk komputer address. Nah, sudah kita ketahui IP-nya. Kemudian kita masukkan di sini IP address-nya yang tadi kita dapatkan. Nah, ini IP komputernya. Kemudian kita masukkan port yang mau kita remote. Di sini saya akan praktekkan pada VNC server. Nah, kita masuk ke tab connection dan ini adalah portnya. Nah, ini kita masukkan di sini. Dan one portnya bisa kita gunakan bebas atau bisa disamakan saja, tapi di sini saya akan gunakan 5000 saja. Nah, kita save saja, apply save. Nah, jika sudah di apply, di sini kita mendapatkan table baru yang baru kita tambahkan, yaitu ini IP-nya dan ini port VNC server. Dan yang 5000 ini yang kita gunakan pada VNC Viewer. Berikutnya saya akan masuk ke menu VNC. Kita masukkan VNC. Berikutnya kita tambah, pencet tambah yang ini. Masukkan IP address yang kita punya. Kita masuk ke status lagi. Dan ini kita copy IP address-nya. Atau kita ketikkan di sini, address. Kita ketikkan 118.137.43.202. Kita beri tanda ini apa? Titik 2. Kemudian port yang tadi kita buka yaitu 5000. Dan ini kita gunakan nama bebas. VGM tutorial. Nah, di sini sudah saya tambahkan dengan nama VGM tutorial. Kita konekkan. Nah, langsung masuk ke IP ini dan port 5000. Kita continue. Nah, kita masukkan saja password yang kalian setting. Nah, di sini sudah saya masukkan password. Untuk menyimpan password, kita tekan ini. Kita continue. Nah, langsung masuk sini komputernya. Karena ini dalam komputer juga, jadi agak bingung. Kita disconnect dulu. Nah, oke, sudah disconnect. Saya akan coba dari handphone yang satunya saja. Nah, ini handphonenya yang akan saya coba untuk forwardnya. Kita cari VNC. Ini karena sinkron, coba biasanya langsung update. Nih, VGM tutorial ada di sini, sudah sinkron ke handphone yang satunya. Kita buktikan dengan cek IP-nya. Ya, IP-nya masih sama. Kita connect langsung. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, jika sudah masuk password, kita continue.
Nah, kita bisa mengontrol handphone kita. Ini view only, kita coba untuk akses full. Nah, bisa kalian dilihat di layar komputer. Nah, ini saya kontrol dari jarak jauh. Tapi di sini menggunakan wifi, tapi wifi-nya juga bisa kalian lihat, wifi-nya ini wifi menggunakan internet. Nah, untuk membuktikan ini bisa dikontrol dari jarak jauh, kita matikan dulu wifi-nya. Nah, wifi sudah mati dan ini tetap connect. Tapi dari kualitas gambarnya lebih nge-lag karena menggunakan internet. Kita bisa atur kualitas gambarnya. Nah, kualitas gambarnya kita gunakan low saja biar lebih ringan. Nah, jadi lebih ringan di sini. Bisa kalian perhatikan layarnya. Ya, seperti itu. Semakin rendah kualitasnya, makin semakin jelek juga gambarnya yang dihasilkan. Tapi di sini saya gunakan yang medium saja lebih bagus. Jadi tidak terlalu jelek. Bisa kalian perhatikan. Nah, seperti ini cukup mudah. Nah, kalian juga bisa menggunakan port forwarding ini untuk website offline Anda atau website yang ada di dalam folder directory Windows, atau menggunakan XAMPP atau SAM. Kalian bisa menggunakan port forwarding seperti ini. Kalian bisa memforward juga yang ada di handphone, misalnya dari cell folder, FTP server, dan macam-macam. Tapi di sini saya lebih banyak untuk memforward remote desktop seperti ini. Tetapi IP address ini bisa berubah sewaktu-waktu dan kalian harus mengupdate IP address ini dari penjaga yang ada di rumah. Jadi port forwarding ini berguna bagi kalian yang ingin mengakses komputer tanpa ada iklan, tanpa menggunakan TeamViewer. Sekali lagi dari Advanced, menu Virtual Server, dan letaknya ada di sini. Nah, selain dari komputer ini, kalian bisa memforward dari aplikasi HMI atau aplikasi IoT yang kalian punya. Jadi, HMI Arduino yang pernah order di saya itu bisa diforward menggunakan port forwarding ini. Cukup memforward portnya dan IP yang kalian tetapkan. Oke, mungkin sampai di sini saja video tutorial cara port forwarding. Semoga bermanfaat. Jika ada kesulitan atau pertanyaan lain, bisa kalian tanyakan melalui Telegram atau komentar. Sampai jumpa di video berikutnya tentang cara meremote HP Android seperti yang ada di layar ini. Ya, ini bisa kita remote. Ditunggu video tutorialnya cara remote HP Android dari laptop atau komputer. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam video guru.